Apakah wabah ini hanya baru sekarang terjadi? Kita baca apa yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala. Wa kana al-qahtu 'aziman bi Misra. Pernah suatu masa terjadi di Mesir itu masa paceklik. Wabil Andalus. Tidak hanya di Mesir, sampai ke Andalusia, Spanyol. Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Spanyol. Wa ma ahida qahtun wala waba'un misr. Belum pernah terjadi masa paceklik, kemarau panjang dan wabah penyakit sedahsyat itu. Di Qurtuba di Spanyol, di Andalusia. Hatta baqiyatil masajidu mughlaqah. Sampai masjid-masjid ditutup. Bila musallin, tidak ada orang salat. Masjid tutup, tak ada salat. Sama seperti sekarang. Wa summiya 'amul ju'il akbar. Tahun itu disebut dengan tahun 'am, tahun al-ju'il akbar. Tahun kelaparan, wabah penyakit terdahsyat, terbesar dalam sejarah. Begitu kata Imam. Jadi, jangan pernah kita merasa memang ini lagi takdir kita. 1820 pernah terjadi, dulu ada namanya kolera, dulu pernah ada flu burung, dulu pernah ada medco. Dan ini takdir. Makanya di antara rukun iman, antu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi. Oleh sebab itu bagaimana sikap kita? Atiullah ta'an kepada Allah, atiur rasul ta'an kepada Rasulullah SAW wa ulil amri. Ulil amri ulama. Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan tentang masalah sholat berjamaah, tentang masalah tidak berkerumun, dan saya pribadi tidak melaksanakan tabligh akbar untuk menjaga ini.